Sunblock yang SPF-nya tinggi, terus udah gitu dari skincare langsung kita pakai misalnya foundation, itu pasti agak sedikit melty atau agak sedikit cracky gitu. Jadi diusahakan yang watery base. U persis di ujung telinga yang kecil kita. U. Mulai dari ujung sini bisa, dari center face bisa, angka 8. Tuh. Hari ini aku ikutin beauty class dari Kitidot. Perasaan aku seneng banget, tambah ilmu baru tentang makeup dan pokoknya dapet teman-teman baru lagi. Hari ini aku tadi ikutan makeup class bareng Katido, asalnya seru banget dan bermanfaat banget. Ada tips-tips makeup juga yang disampaikan sama muanya. Tadi aku pakai CC Cushion Stick ini dari Katido dan ini tuh enak banget dipakainya. Dia tuh dipakainya tuh cuma tinggal diputer aja, diputer gini dia tuh langsung keluar. Dan aku tadi pakai warnanya dicampur sih, warna yang light beige sama yang sand beige. Jadi itu tuh bagus banget. Hasilnya di aku kulitnya matte dan juga coveragenya medium to full. So ini bagus banget guys. Hai, aku Ratna. Jadi sekarang aku lagi ada di acara beauty class Katidol di Toko Mahmud Bandung. Acaranya seru banget dan di sini aku bisa dapetin ilmu-ilmu baru yang bermanfaat. Oh iya, ada produk favorit aku ini. Ini adalah skinny concealer dari Katidol. Packagingnya super simple banget, travel friendly dan pastinya simple untuk digunakan. Kesan-kesannya acara beauty class ini adalah seru banget. Terus bisa nambah ilmu banyak banget. Yang asalnya aku nggak tahu jadi tahu. Terus pesannya semoga tahun depan bisa ada lagi dan bisa ajak aku lagi. Halo, nama aku Bella. Hari ini aku ikutan beauty class bareng Katidol dan seru banget. Hari ini aku dapat banyak ilmu dari mulai tentang contouring, tentang alis dan banyak hal. Hari ini aku senang banget karena aku dapat kesempatan buat ikutan beauty class di Katidol. Pesan yang aku dapat itu aku bisa tahu tata cara yang bermake up yang benar. Terus pesannya sering-sering ngadain beauty class lagi buat kedepannya. Pesan-pesan aku ikutan beauty class Katidol ini seru banget, terus rame dan pastinya ada banyak banget tips dan trik yang bisa aku dapat. Terus di sini tuh bukan hanya ngajarin kayak apply makeupnya tuh gimana, tapi ilmunya gitu sampai kayak yang apa yang harus kita pakai untuk yang oily kah, untuk yang kering kayak gitu-gitu, itu disampaikan banget gitu. Jadi kita makin ngerti aja gitu. Itu kesannya sih. Jadi banyak experience yang bisa diambil. Nah, terus kalau misalnya kesannya, semoga Katidol Beauty Class ini enggak sampai sini aja, bakalan terus lanjut dan ada terus di Bandung gitu. Jadi biar aku bisa ikutan lagi. Jadi sekarang aku habis ikutan beauty class bareng Katidol. Nah, kali ini aku banyak banget belajarnya pakai teknik make up yang benar, cara pengaplikasiannya yang benar. So, teman-teman juga jangan lupa ikutan. Semoga tahun depan ada lagi di Bandung dan ngajak aku. Makasih banyak Katidol. Kasih. Sukses buat Katidol. Thank you so much Katidol. Thank you. Thank you. So, thank you so much. Semoga tahun depan Katidol bikin acara make up class lagi.